Dalam rangkaian acara pembukaan Kartini Cup 2016, penyerahan piala bergilir pun diberikan oleh perwakilan juara Kartini Cup 2015 kepada Aspers Panglima TNI. Yang terhormat Ketua PRA Jagar ini Ibu Agus Sugiana yang dalam hal ini mewakili Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT Dragati Wira Agani, para Ketua Umum Unsur Dharma Pertiwi atau yang mewakili, Ketua Harian Dharma Pertiwi, Ketua Harian IKKT Dragati Wira Agani, yang saya hormati para undangan serta pembina bola voli Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, peserta pertandingan bola voli Kartini Cup yang juga saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kebahagiaan, kesehatan yang tiada henti-hentinya, sehingga berkat kemurahan hatinya kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka upacara pembukaan pertandingan bola voli putri Kartini Cup ke-16 tahun 2016. Para undangan dan peserta upacara yang saya hormati, nama Kartini sudah tidak asing lagi, bahkan dalam kehidupan sekarang ini telah tertanam suatu sikap para ibu, sikap para remaja dan pengundi putri yang mencerminkan cita-cita yang dulu ibu kita Kartini. Kaum wanita tidak bisa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Sekarang semakin tampak bahwa dalam mendudukkan dirinya sebagai sesama pejuang bangsa, telah dapat menempatkan diri wanita Indonesia sebagai pejuang yang tidak ingin dikatakan nomor dua kepada para kaum laki-laki. Kegiatan ini sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan minat olahraga bola voli khususnya ini, dan sebagai upaya seleksi pemain berbakat untuk dipersiapkan dalam pertandingan Piala Panglima TNI tahun 2016, serta untuk menghadapi pertandingan Liga Nasional Bola Voli Putri tahun 2016. Untuk diketahui bersama bahwa prestasi yang dicapai tim bola voli putri TNI pada kejuaraan Liga Nasional Bola Voli Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 menempati posisi 5, sedangkan pada pertandingan tahun 2015 naik ke peringkat 4. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa. Tentu saja hal tersebut diraih dengan kerja keras dan upaya pembinaan yang lebih baik. Pada tahun 2016 ini, saya berharap tim bola voli putri TNI dapat meningkat prestasi menjadi juara nasional. Kepada seluruh peserta pertandingan, saya ucapkan selamat bertanding. Junjung tinggi sportivitas, tunjukkan permainan yang terbaik sesuai tema dari Kartini tahun ini. Semangat Kartini, tingkatkan kreativitas dan jiwa kompetisi menuju prestasi pada Liga Voli Putri Nasional tahun 2016. Kepada panitia penyelenggara, para wasit dan seluruh pendukung akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga pertandingan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Demikian sambutan singkat saya. Selanjutnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin, tanggal 18 April 2016, pertandingan bola voli Kartini Cup ke-16 dalam rangka Hari Kartini tahun 2016 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan pertimbangan kepada kita sekalian. Selesai. Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami segenap hamba-Mu memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu kepada kami, dan jadikanlah pengabdian mereka sebagai pengabdian terbaik dan bernilai ibadah serta amal soleh di sisi-Mu.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya kepada-Mu kami menyembah, memohon pertolongan dan perlindungan. Hanya kepada-Mu kami berserah diri. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.